SDN Gerujukan Lor. Ada persidangan kita akan mengambil arah kanan. Posisi jalanan terkini. Jadi dengan view persawahan dan gunung. Nah, ini ada kantor desa Poncer Kidul di sebelah kanan. Itu menuju ke Pujer dan Telogosari. Dan akhir kata, wassalamualaikum. Saya doakan semoga. Nah, ini di sebelah kanan ada kantor desa Kejawan. Sebelah kanan. Dan ada juga pon Kesdes Kejawan. Dan disertai angin yang ya cukup kencang. Kanan kita melewati SDN Gerujukan Lor. Dan Jambesari Darussalam. Jalanannya seperti begitu belok kali ini sudah rusak ya, banyak yang bolong-bolong. Buat teman-teman yang warga asli Bondowoso khususnya mungkin sudah tidak lagi jalanan yang saya lewati ini. Dengan kondisi jalanan terkini, jalanan di daerah Gerujukan Lor. Pemandangannya sangat indah di sebelah kiri teman-teman. Jadi dengan view persawahan dan gunung. Tadi jalanan yang saya lewati juga ada yang buat es kelapa muda. Apabila kalau teman-teman
tadi jalanan dari arah Tasnan, Gugukan Lor, Gugukan Kidul, Kejaya, Kejawan, juga Gugukan Lor, dan hingga nanti tiba di daerah Koncer. Kanan ini ada Koncer Kidul. Nah, ini ada kantor desa Koncer Kidul di sebelah kanan, teman-teman. Ya, ini di depan sudah sampai pertigaan, teman-teman. Wah, apabila teman-teman belok kanan, itu menuju ke Pujer dan Telogosari. Kita akan mengambil arah kiri. Ini masih masuk di area desa Koncer Kidul. Belokan yang menuju arah Taman Sari. Ya, oke teman-teman, itulah tadi video perjalanan saya dari Gugukan Kidul, tepatnya tadi dari Wisata Pemandian Alam Tasnan hingga tiba di area desa Koncer Kidul. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan tunggu video-video perjalanan saya. Dan akhir kata, wassalamualaikum. Saya doakan semoga teman semuanya selalu dalam keadaan sehat.